Beberapa waktu lalu, diketahui operasi Indonesia-Malaysia-Filipina yang disingkat Indomalfi telah selesai dilaksanakan untuk patroli udara yang dikerahkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, yakni pesawat Alfa, telah melakukan beberapa pemantauan. Salah satu pemantauan udara yang dilakukan ialah melihat aktivitas kapal pertambangan yang diketahui melintas di perairan perbatasan. Bahkan aktivitas tersebut digambarkan melalui foto udara yang akan diberikan kepada komando atas. Kapten pilot Alfa 2904 Iskandar menjelaskan, dalam operasi beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan pengambilan gambar beberapa objek di beberapa jalur yang dirahasiakan. Kapten Iskandar menjelaskan, beberapa aktivitas kapal tongkang, baik nelayan yang berada di perlintasan sudah diabadikan melalui foto udara oleh tim khusus milik Angkatan Udara. Pada dasarnya kami mengambil gambar aktivitas yang di bawah, baik berupa kapal nelayan, kapal tongkang, maupun aktivitas-aktivitas yang di daerah perbatasan, kebanyakan pertambangan, dan kita mengambil image tersebut untuk dilaporkan kepada komandan. Tui Muhammad melaporkan.